konten kali ini sengaja saya buat pada saat posisi saya sekarang lagi ada di Bali, tepatnya di daerah Nusa Dua. Sebelum saya melanjutkan isi tentang rencana yang akan saya sampaikan di konten ini, yaitu tentang makna jangkrik untuk Murai Batu, tapi sebelumnya saya ingin bercerita tentang kondisi Bali saat ini. Mungkin bagi sahabat Kicomania yang pemula ataupun yang sudah sering melalang buana ke Bali, ke Denpasar, ke Kuta, kalau melihat kondisi sekarang ini, saya betul-betul sangat prihatin dengan kondisi yang di Kuta dan di sekitarnya. Sepi, sekarang Kuta benar-benar sepi. Kalau saya boleh sampaikan ya, Bali posisi sekarang ini sudah 1 tahun ini semenjak COVID-19 ini benar-benar menangis. Perputaran bisnis di sini pun saya lihat juga sangat sepi. Toko-toko, rumah makan, hotel banyak yang tutup juga. Saya juga nggak nyangka kalau sampai sebegitu parahnya. Kemarin saya mencoba berputar-putar di daerah Kuta, sepi. Ya, yang biasa di daerah Legian itu mobil selalu antri. Kemarin benar-benar lost. Kuta di, misalnya kayak di daerah Kuta jam 2, jam 3 pagi. Seperti itu sepinya. Padahal kemarin saya berputar di sana siang hari. Nah, sebetulnya saya di Bali ini, saya ingin membuat konten tentang Anis Merah. Cuma, karena kan Bali itu identiknya dengan Anis Merah sebetulnya. Cuma saya melihat para sahabat Kicomania, ya, terutama yang pemula itu kan cenderung lebih senangnya ke Murai Batu. Jadi, untuk Anis Merah, belum saya buat dulu. Ya, jujur terus terang aja, kalau saya bikin konten tentang Anis Merah, untuk penontonnya nggak bisa banyak ya. Yang melihat videonya juga nggak begitu banyak. Tetapi, kalau perihal tentang Murai Batu, pasti yang nonton itu juga banyak. Apapun yang dikatakan tentang Murai Batu, tentang perawatan, tentang apa, pasti yang nonton itu banyak. Oke. Saya akan bercerita tentang apa ya, membagi pengalaman saya tentang makna jangkrik untuk Murai Batu. Sebelumnya, saya juga ingin bilang kalau menurut saya itu jangkrik itu ada 2. Satu jangkrik ternak, satu jangkrik alam. Ini yang saya tahu ya, satu jangkrik ternak, satu jangkrik alam. Kalau untuk vitaminnya memang sebetulnya lebih bagus jangkrik alam ya, karena jangkrik alam itu tidak terlalu banyak airnya ya. Kalau jangkrik ternak itu kan apa ya, kalau dipegang ini kan agak, apa orang Jawa bilang, gembus, agak gembus-gembus itu ya, agak lunak. Tetapi kalau jangkrik alam itu kan padat. Nah, cuma begini, kalau dulu kalau untuk di daerah, khususnya daerah saya di Yogyakarta ya, itu jangkrik alam sulit untuk dicari ya, kebanyakan jangkrik ternak. Makanya waktu zamannya saya punya Suara Sakti, saya hanya bisa memberikan jangkrik ternak, karena memang pada saat itu jangkrik alam memang sulit sekali dicari di Yogyakarta. Adanya cuma jangkrik ternak. Makanya kalau misalnya waktu itu, waktu saya punya Suara Sakti, saya sekali waktu beli burung dari Jakarta, Murai Batu dari Jakarta, yang menggunakan jangkrik alam, nah itu menurut saya sangat sulit untuk mencarinya kalau pada saat waktu itu di Jogja. Tapi sekarang sudah banyak. Untuk di Jogja sekarang sudah banyak. Jangkrik alam juga ada, jangkrik ternak juga ada. Nah, sekarang kalau tadi saya sudah bercerita tentang baiknya itu pakai apa, kalau menurut saya yang paling baik sebenarnya jangkrik alam.
cuma kita harus kembali ke kondisi kebiasaan burungnya. Kalau dibilang tadi manfaat jangkrik untuk murai batu memang bermanfaat. Ya, kadangkala terutama untuk murai-murai yang apa ya, ternakan. Ya, ternakan sendiri atau ternakan, maksudnya ternakan itu biasanya pasti seringnya pakai jangkrik ternak. Tapi juga kembali lagi kebiasaan pada saat waktu trotolnya itu sering dikasih jangkrik apa? Jangkrik alam atau jangkrik ternak. Nah, berbedanya itu begini ya. Porsinya itu sangat berbeda. Kalau kebiasaannya sekarang kita menggunakan jangkrik ternak, terus akan dirubah menjadi jangkrik alam, porsinya biasanya dikurangin separuhnya. Misalnya begini, biasanya jadi gini, maaf sahabat Kicau Mania, kalau dulunya itu sudah waktu trotolnya pakai jangkrik ternak sehari 10 pagi 10 sore untuk murai trotol itu ya. Nah, kalau mau kepengen diganti jangkrik alam, ya porsinya diganti 5 pagi 5 sore ya, karena jangkrik itu sangat berbeda. Untuk alam dan ternak itu sangat berbeda. Dan menurut saya pemberiannya itu biasanya itu kakinya saya potongin. Ya, kakinya saya potongin pakai gunting atau mau pakai biasa tangan dipotongin. Boleh kalau pakai gunting juga. Kalau saya lebih ini pakai gunting ya. Kelihatan tetap apa ya? Kadang-kadang kan tangan kita kan kotor. Ya, takutnya kalau tangan kita habis pegang apa ya, habis, apalagi orang yang misalnya punya bengkel kendaraan, dia melihara burung, nah dia tahu-tahu habis bersihin kendaraan, servis kendaraan, pegang bensin, pegang apa, tahu-tahu pegang jangkrik, ini, itu takutnya berbahaya. Untuk di kemudiannya, nanti itu akan berbahaya, takutnya itu nanti bisa, burungnya itu bisa juga, percaya nggak percaya, saya pernah punya murai batu, namanya itu pendekar dulu, itu meninggalnya hanya karena gara-gara orang saya waktu itu habis bersihin sepeda motor, bersihin tabulator, gini-gini kena bensin, tahu-tahu dia waktunya, oh ini sudah waktunya ngasih makan burung, ambil jangkrik, dipotongin pakai tangan, dimasih, nggak berselang 1-2 hari, burung itu kayak keracunan, terus meninggal. Nah, cuma makanya lebih baiknya kalau saya pakai gunting. Ya, pakai gunting. Ya, tapi tetap setelah itu, setelah jangkrik itu dipotongin, dimasukin ke tempat, terus tetap gimana pun juga saya cuci. Cuci pakai air kran, dicuci gini, bersih, terus dikasihkan ke burungnya. Ya, tetap gimana pun juga tetap tangan tetap harus cuci bersih atau gimana supaya itu, karena itu makanan yang akan di masukkan ke, diserahkan ke burung, dikasihkan ke burung ya. Nah, jadi itu adalah pentingnya jangkrik dan perbedaan jangkrik antara jangkrik alam dengan jangkrik ternak. Terus kan biasanya sekarang begini, kita kalau beli jangkrik itu pasti setelah kita beli jangkrik kita masukin ke tempat kandang jangkrik itu pasti 2-3 hari atau pasti ada yang meninggal, ada yang mati jangkrik itu. Kalau saya untuk ngerawat itu, oke, ada yang bilang dikasih wortel, terus dikasih apa, ada yang dikasih jagung, mungkin juga ada yang dikasih jagung. Tapi kalau saya juga saya tambahkan adalah kunir ya. Kunir, kita beli kunir di tempat supermarket itu ada kunir gitu ya. Kunir dikasihkan ke jangkrik. Jadi begini caranya. Waktu Anda beli jangkrik, misalnya ya, kita ada tempat satu, tempat jangkrik itu dibagi dua. Ya. Beli, misalnya kita mau pakai jangkrik alam. Kita beli jangkrik alam, kita masukkan ke posisi yang sebelah kanan. Terus setelah kita beli baru itu, kita kasih kunir.
kita kasih kunir, tadi mau kita kasih wortel, udah diemin aja. Dua hari kemudian baru kita lihat di situ pasti banyak yang mati juga. Ya, fungsinya kunir itu, kalau menurut saya fungsinya kunir itu buat jangkrik yang dia sudah mau setengah mati langsung bisa mati. Ya, jadi jangan sampai posisi setengah mati dimasukkan ke burung, dimasukkan ke dalam, nanti ya memang ya kalau udah dipotongin dimakan pasti mati. Cuma maksudnya jangan kondisi mau mati dimasukkan, nah jangan, atau kalau udah mati dimasukin jangan. Ya, jadi itu didiemin 2 hari, udah gitu dilihat banyak yang mati, yang hidup kita pindah. Nah, yang itu kita pindah. Nah, udah gitu yang posisi di sini kita beli lagi baru lagi, kita kasih jangkrik, kita kasih kunir lagi. Terus nanti 2 hari gitu lagi dipindah lagi. Jadi posisi jangkrik yang di sebelah kiri itu posisinya jangkriknya itu benar-benar jangkrik yang sehat. Nah, itu baru dimakankan ke murainya. Nah, itu kalau teknik yang selama ini saya alami dalam perawatan ke burung-burung ya, terutama ke murai batu. Untuk porsinya itu tergantung dari murainya. Saya nggak bisa memastikan, oh kamu kalau murai batu harusnya porsinya 5 jangkrik, 5 pagi, 5 sore, atau 7 pagi, 7 sore, bervariasi. Saya di rumah ada murai jagoan 5. Semua tidak sama. Ada yang jangkriknya pakai jangkrik ternak, ada yang jangkriknya pakai jangkrik alam. Porsinya juga ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10, ada yang cuma pagi, ada yang... Itu bisa dilihat dari apa? Dari melihat, oh ini tak kasih jangkrik segini. Kok galak sekali ya dia ya. Di lapangan jadi galak. Coba dikurangin jangkriknya. Dilihat supaya bisa ketemu pasnya seperti apa. Jadi para sahabat Kicomania yang sering apa ya memberikan komen ke tempat saya dan bertanya, om jangkriknya bagusnya berapa ya gitu, sebetulnya saya nggak bisa ini ya, nggak bisa memastikan, oh kamu harus pakai jangkrik segini segini ini, nggak bisa ya. Kalau saya sih apa ya, lebih ke kebiasaan kamu bagaimana. Ada yang hanya dikasih jangkrik 5, kok cuma ini aja, kok kurang bergairah. Wah, harusnya jangkriknya 10, krotonya mungkin tidak tiap hari, tidak apa. Itu makanya cara perawatan itu tidak akan mudah dicari ya. Saya mengajak para sahabat Kicomania untuk belajar, sama-sama belajar dengan saya ya. Bukannya saya merasa bahwa saya ini tahu segalanya, enggak. Saya hanya mengajak, ayo kita nyoba belajar ngamatin burung. Gimana caranya supaya tahu bagaimana bagusnya, oh perawatnya bisa pas, gimana. Sedangkan saya sendiri pun juga apa ya, tidak dianggap hebat. Saya tidak merasa diri saya itu hebat ya. Kalau saya merasa diri saya hebat, atau kalau saya itu hebat banget gitu ya, nah, burung-burung murai-murai saya itu pasti tak rawat juara semua. Buktinya saya sampai sekarang pun juga, saya ada beberapa murai yang saya lombain juara, besoknya enggak juara lagi. Malah diem, malah kerjanya gimana-gimana. Saya sendiri juga pusing. Merasain rawatannya itu yang, apalagi murainya itu, enggak bisa diajak stabil. Zamannya suara sapi, porsi makanannya dia, jangkrik pagi 5, sore 5, kroto tiap hari, udah gitu aja udah jalan. Tapi sekarang ini enggak bisa. Saya enggak tahu ya, apa karena murai-murai yang sekarang ini karena ternakan dari ternakan sendiri ya, jadi apa beda apanya. Terus saya juga bingung. Memang waktu zaman suara sapi murainya itu adalah murai muda hutan, dan sekarang untuk mencari murai muda hutan juga nggak gampang karena sekarang ini lebih gencar orang akan jual ternakan. Oh ternakan anaknya ini dijual berapa? Saya sampai katanya, saya dengar anakan apa itu, saya nggak usah sebutkan namanya, terjual bisa 50 juta trotol bisa ini, wah hebat banget ya. Nah itu sih terserah, itu tiap orang punya trik sendiri-sendiri, saya juga nggak ngerti. Yang penting di sini adalah saya ingin berbagi pengalaman
atau pengetahuan saya kepada para sahabat Insomania, khususnya untuk pemula, untuk supaya bisa ngerti gimana makna jangkrik untuk murai batu. Nanti untuk konten-konten berikutnya saya ingin mencoba untuk apa ya, menceritakan pengalaman saya yang lainnya tentang murai batu. Saya kira cukup sekian. Salam Kicau Mania, tetap sehat.